Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Ogi, dan seperti biasa kita akan nge-review sebuah jajanan. Nah, di tangan aku udah ada es podeng. Jadi es podeng ini adalah jajanan jadul zaman dulu tapi masih eksis sampai sekarang nih. Dari penampakannya sih seru banget, ramai banget, kayaknya nggak bakal bosan tiap kita ngunyah sesuap demi sesuap, karena banyak banget isiannya. Nih, isiannya kayak gini nih. Ukurannya segini nih. Nih. Cukup lah ya buat satu orang. Oke, langsung aja dari penampakannya. Penampakannya ramai banget. Tuh. Lalu ada kacangnya. Ada kacang tanah. Kacang tanah ini kayaknya disangrai nih, bukan digoreng. Lalu ada meses. Terus taburan kejunya juga ada. Lalu potongan roti. Lalu alpukat dan es puternya tentu. Lalu paling bawah ada ketan hitam sama es jelinya ini. Ini katanya sih es podengnya nih, yang pink ini tuh es podengnya. Totalnya ramai banget dalam satu kemasan ini, ramai banget kan kondimen-kondimennya. Langsung aja kita cobain rasanya. Yang pertama aku rasain sih aroma kelapanya, santan. Jadi es krim ini teksturnya itu udah kasar tapi gurih, karena emang khas-khas es krim zaman dulu banget, jadi jauh banget sama es krim pabrikan. Ini gurih dan perasa banget santannya. Ternyata nggak cuma penampakannya yang rame, rasanya juga rame. Kita aduk dulu kayak gini nih. Nah, biar kalau untuk yang paling bawah ini nggak terlalu kerasa manisnya kayak tawar gitu. Mungkin biar seimbangnya kecampur sama es puternya ya. Nah, ini teh tawar. Ini roti tawar. Jadi buat teman-teman yang gak suka manis, ini es krim atau es podeng ini gak dominan manis, malah dominan gurih. Walaupun udah dimasukin kayak meses, susu kental, dan lain-lainnya, tapi tetap terasa gurih. Nah, kita udah sampai ke alpukat. Alpukatnya sih tadi aku lihat potongannya itu segar, enggak yang udah kusam atau udah kecoklatan kayak gitu, tapi kayak masih segar gitu alpukatnya. Kita cobain. Rasa original alpukatnya itu masih enggak keganggu sama kondimen lainnya.
Nah, untuk harganya sendiri, satu gelas atau satu cup es podeng ini hanya dihargai dengan harga Rp8.000. Jadi lah cukup lah ya, setimpal dengan apa yang kita dapetin dengan sebanyak ini. Kalau kata orang sih, makan es itu enaknya siang-siang, tapi menurut aku karena cuaca Karawang memang panas, semua apa? Setiap saat juga tetap enak makan kayak ginian. Untuk lokasinya sendiri, teman-teman bisa mampir ke Jalan Utama Pondang di sebelah Muhun Busana, agak kirian dikit. Nah, teman-teman bisa nemuin es podengnya di situ. Oke, baik, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang punya informasi jajan unik atau enak. Boleh komen. Aku Ogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.